Halo Sobat Catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membagikan dua buah partai terbaik Michael Tal. Seperti biasa, partai-partai ini tidak saya analisa agar Anda juga bisa memikirkan langkah yang akan dijalankan Tal. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Kita mulai partai pertama dimainkan tahun 1958. Putih dipegang oleh Yuri Averbat. Hitam dipegang oleh Michael Tal mempergunakan pertahanan Benoni. Di partai ini, Anda akan melihat bagaimana keahlian Tal menciptakan langkah-langkah penuh kombinasi yang menyebabkan putih terjepit. Mari kita lihat partainya. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah posisi dan kalah bidak. Partai kedua dimainkan tahun 1958, putih dipegang oleh Bukuti Gurgenize, hitam dipegang oleh Michael Tal mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Tal membuat langkah-langkah penuh kombinasi dan membawa permainan ke babak akhir yang sangat menguntungkan. Mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah posisi dan kalah bidak. Sahabat catur, itu tadi dua buah partai Michael Tal. Semoga dengan seringnya melihat partai-partai Michael Tal bisa meningkatkan kemampuan bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda, benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.